melakukan tindakan apa? Lihat. Jadi apa? Kunci motor itu dipaksa ya. Iya kan? Betul. Sudah berapa kali? Kamu? Bagi apa? Ada 1x24 jam ya bisa berhasil menangkap bahwasannya tersangka atas nama R ya, saudara R di situ di kecamatan Tahunan ya. Setelah dari saudara R ini kita korek ya, ada otak pelakunya lagi yaitu saudara RS di atasnya ya, pelakunya ini saudara RS. Ini otak pelakunya ya, berhasil kita tangkap ya di belakang pasar Pecangan ya, di Jepara ini. Waktu kejadian penangkapan ya, yang bersangkutan atau tersangka ini RS ini mau melarikan diri, nggak operatif. Akhirnya petugas kami melakukan pendekatan peringatan yang nggak diindahkan ya, berhasil kita lumpuhkan ya, kita tembak kakinya. Ya sekali lagi ya, saya sebagai Kapolres Jepara menghimbau kepada masyarakat agar lebih hati-hati lagi, apalagi sekarang wabah corona ini ya, dalam mengamankan ya mungkin sepeda motornya atau harta bendanya ya, agar tidak melakukan pencurian.